Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala kulli umur dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i sayyidil mursalin. Sayyidina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ba Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran. Inna allaha huwa razaq dul quwati mati Allah subhanahu wa ta'ala lah pemberi rizki, pemilik dan pemberi rizki dan pemilik kekuatan, kemampuan untuk mengcover seluruh kebutuhan umat manusia, kebutuhan makhluknya. Manusia, tumbuhan, tanaman, hewan, semuanya diberikan kebutuhan itu, disuplai kebutuhan itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa taala juga lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pesannya bahwa di bulan Ramadan ini rizqul mukmin yuzad atau yuzadu rizqul mukmin ditambah rezeki orang-orang beriman utamanya mereka yang menjalankan siam tentunya. Dengan pernyataan seperti ini ini merupakan sebuah kesempatan peluang bagi umat Islam untuk lebih aktif, dia mengejar rizki yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak tahu berapa rizki, takaran rizki yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita adalah mencari, mencari, dan mencari. Dan bagi umat Islam yang lainnya, bagi umat manusia yang lainnya yang berkelebihan, dia terpacu juga untuk memberikan sebuah kesempatan. Peluang agar mereka bisa mendapatkan rizki yang layak. Untuk itulah alamin berkat kerjasama kita semuanya. Pemerintah Kota Depok mempunyai program yang sangat bisa memberikan, membantu bagi mereka yang berkeinginan untuk berusaha. Kita punya program namanya WUB, Wira Usaha Baru. Selama lima tahun ini kita upayakan bisa merealisasi 5.000 WUB dan 1.000 perempuan pengusaha di mana dengan usaha-usaha mereka kita bantu perizinannya, packaging-nya, marketing-nya, ke depannya juga untuk permodalannya. Ya, dengan itu kita memberikan kesempatan mereka untuk mengejar rezeki mereka yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini juga demikian. Kita bisa meningkatkan capaian omset setiap teman-teman yang sudah masuk anggota WUB. Karena memang jaminan dari Allah lewat lisan Rasulullah SAW bahwa rezeki seorang mumin akan ditambah. Tapi ingat, pertambahan rezeki itu tidak identik dengan kemalasan kita. Tapi harus kita kejar, harus kita cari dengan gigih, dengan niat yang baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala tentunya tidak mengingkari janjinya, tetapi memberikan kekuatan kepada kita semuanya, bimbingan untuk selalu meningkatkan penghasilan-penghasilan kita, rezeki-rezeki kita, yang tahun ini mungkin kita dari konteks zakat sebagai mustahik tapi tahun depan mudah-mudahan kita sudah bisa menjadi muzaki. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.